Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Ketemu mana karaku Adi anak desa. Selalu ingat dua hal dari saya. Oke cuy, jadi di vlog kali ini di siang hari ini, alhamdulillah udaranya ini agak sedikit panas tapi mendung tapi tidak hujan cuy. Nah, kali ini aku tuh lagi berada neng kebun sih, neng kebun. Alhamdulillah ini kopinya sudah berbunga. Wow, kopinya sudah berbunga, kita lihat bosku. Kopi ini sudah berbunga. Alhamdulillah nanti madunya rasanya pasti manis sih. Wis full dihinggapi lebah apis carana juga, trigona juga. Mantap. Taruh aja. Wow, bur. Nah, ini lah sih. Apis carana. Kayak lah sih bau banyak evil. Nah, itu lah sih. Pul. Karyawanku udah mulai bekerja. Mungkin tadi pagi pasti full cuy, tapi kalau siang itu nggak seberapa banyak. Ini kopi sampai sana kopi. Nah, kopi. Ah, gila cuy. Hey BS. Wah, yo S. Lah. Aja ngono to, S. We get it. BS seneng pra. Lah, kuwi ngono kuwi to. Omone iki cuy. Sawang-sawang ini berbahaya ini. Musuhnya lebah itu seperti ini. Oke, jadi di vlogku kali ini wis ben karyawan ben podo kerja sih. Jadi di vlogku kali ini alhamdulillah kemarin materialnya sudah datang. Ini lanjut sudah digarap oleh Pak Tukang. Sudah digarap. Oke, kita lihat. Udah dapat seberapa, bosku? Apa, Le? Ya ini neng omah paling. Seperti ini loh guys, mantap jiwa bosku. Woi Tai, ojo turu awan, kerja. Tak suruh kerja sih. Ya, alhamdulillah kemarin sudah mulai digarap sih. Kemarin ada yang tanya, ini Mas Adi, itu keramiknya kemarin berapa sih Mas? Per meter yang ini kemarin sekitar 75-an ya. Jadi ini kasar ya cuy. Kemarin ada yang tanya, Mas itu nggak salah toh untuk tangga. Ini tangganya yang kasar. Oh, kasar ini cuy. Motifnya lumayan bagus. Ini buat listnya. Biar bos. Nah, siap bosku ini bojoku ngupang ngopi tok ae cuy. Endi to ngopi permadang? Permadang. Oke, kita lihat sampai mana pengerjaannya. Loh guys. Pengerjaannya sampai ini cuy. Nah, ini hasilnya. Berapa? Kok piping? Ini cuy. Hampir selesai ya. Hampir. Satu hari ya wis. Kayak ini cuy. Pak tukangnya cepet set. Nah, ini tangga nih. Kemarin juga ada yang tanya, Mas itu nggak dikasih pagar tuh. Bahaya Mas Reza. Nah, ini ada
pagari loh cuy, loh ini buat ditutup sini, ditutup. Apa es? Jambu es ya es. Saya es ya. Sampai sini. Masih dikerjakan. Paling satu hari wis sampai sore paling selesai ini tangga nih. Benar sok ketok kumuh cuy. Kan yang kayak gini kan belum dicat ulang loh kemarin, ini masih dasaran. Sebelah sini pun juga belum. Ya lumpuk-lumpuk lah cuy. Nah, kok ini rupanya cuy. Lumpuk-lumpuk. Jadi nanti rencana ini di bawah pun juga aku keramik. Benar sok ketok rusuh dulu cuy. Kita rusuh po. Aku mau makan jin jin. Apa jin jin masak ni jin? Ikan laut jin. Ikan laut. Sing sing tim. Pempe kacang ada tahu. Jus apa jin? Muka ayam panggang. Ciro seret. Aw nasi tiwul guys. Nasi tiwul cuy. Putih ini stoknya masih ada loh cuy, nasi tiwul. Monggo yang mau minat. Pasti podo milik kabeh. Nasi tiwul judulnya ambek iki cuy. Kuah laut ambek sambal pelelek. Buh. Ki apa cuy? Set. Oh, camilan itu tukang aja. Aku mau makan dulu guys. Monggo yang mau makan, yang mau makan monggo guys. Permadang. Nah yang halus seperti ini kemarin itu per meter ini sekitar pira dik-dik men ya? Sing halus. Kira 5. Kok sakit li, apa sakit limo? Iya. Yang halus ini buat lima. Lantai. Ini sekitar 55 kemarin yang tanya ya. Terus yang kasar buat tangga itu 75-an per meter. Terus kemarin juga segini itu habis berapa Mas Adi? Kemarin itu ada yang tanya habis sekitar 6-an lah cuy. 6-an tapi belum pasir. Pasir juga kemarin ada yang tanya Mas Adi, pasir itu berapa satu truk? Kemarin itu habis sekitar 1.100 lah nih, 1.100. Terus apa lagi yang tanya? Urenek ini teko sing tanya tekonya Mas Adi ulis ya pura masih di stop it. Monggo aku mau makan dulu guys. Nasi tiwul yang awet enak cuy, buat diet bagus ini cuy. Makanya ada Lisa sekarang mengonsumsi tiwul cuy, ben diet. Ketengguan kemarin kan terlalu gini nonjol seret. Nah, perbanyak makan tiwul, insya Allah malah langsing nih cuy. Malah langsing judul nih gigi cuy. Oseng-oseng tempe karo kacang ambek tahu mantap toh. Ki tahu-tahu goreng tadi. Oh gila guys, mantap adan guys. Monggo yang mau makan. Nah, salawis sambal pelelek. Pasti mantap jiwa guys ini. Rut. Madang. Lih, tenan kuwi nolak rezeki lek lurut. Guys aku mau makan dulu dan juga ini cukup cuy. Terlontar tiwul aja cuy, alipo dikembrimik-kembrimik kayaknya. Udah mantap jiwanya. Oke, jadi gitu dulu ya untuk vlogku kali ini. Tak makan dulu.
Saya Adik Nadesa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.